Morning my smart subscriber, how are you today? Hari ini saya menggunakan kamera saya yang Asus ya. Soalnya saya punya iPad itu memorinya penuh. So tuh begitu pandai masak ya. Jadi ini memorinya sengaja saya buat supaya saya ingat cara masaknya ya. Kita mau masak ayam rendang dan cara-caranya adalah seperti ini. Ininya kelapa yang sudah digongseng ya. Lihat. Tadi mama saya yang sudah buat ya. Bumbunya cabai rawit, bawang putih, bawang merah. Ini apa, Mak? Ini bawang putih ya? Ini apa tadi, Mak? Bawang merah, bawang putih. Yang ini yang lengkuas ya? Yang kuasnya ada dua warna sama ini ya. Yang ini kunyit. Ini lada ya, Mak? Ya, yang putihnya apa? Kemiri. Daun apa nih, Mak? Pintar kali aku masaknya ini loh, weh. Siapa kalian yang kurang pandai masak? Siapalah aku ya, sekurang-kurangnya ada temanku ya. Abaikan ya dengan agak-agak berserak tadi ya rumahku ini, bah. Jadi buru-buru batak tidak pandai masak. Diketahuin bapakku aku jadinya, bah. Yang ku buat apa nih, Mak? Kelapanya ku peras ya, Mak. Oke lah. Don't go anywhere, my smart subscriber. I hope you still in watching me right now. Dan ikuti perjalanan saya untuk memasak ini. Aduh, perlu berkeringat lah saya untuk masak ini ya. Because I not very know how to cooking. And that's why I put in my YouTube so I can continue and learn. Maybe you don't know how to cooking. Kalian bisa belajar juga bersama-sama ya. Di sini kita belajar bersama-sama. Kasih komen. Ya, good coming ya, no bully ya. Komen yang berhubungan dengan memasak ya. Oke, okay? Don't go anywhere. Crapper, siapa yang setuju kalau masakan yang paling enak itu adalah masakan buatan orang tua, yaitu masakan buatan mama kita ya kan, atau mami atau mother atau whatever. Saya mau belajar ya. I don't like this. Saya tidak pandai mencabut-cabutnya. Ini ala perhuta-huta kata mama saya. Blah blah blah. Gak enak baunya. Aku taunya makan. Aduh, siapa yang berani buat itu ya? Kita lanjutkan ya. Tunggu mama saya mengerjakannya. Burunya di sini.
menanti dengan santai. Dan kita buat santan yang tahap kedua ya. Look at this. Look my smart subscriber. Mama aku sudah mencabuli ayamnya dicabuti sampai sudah telanjang. Tak hei ya lama mana dia mak. Bulu ayamnya udah. Maksudnya my smart subscriber diralak lah ya. Dicabut-cabut lah bulunya udah telanjang lah ayam itu. Tinggal dipotong-potong. Iya lah, baunya tidak enak. Kampung berapa mak satu ekor? 1 kilo limpul. Oh, em kampung 1 kilo limpul. Berarti kita untung 50 ribu lah ini mak ya. Berapa kilo lah sekek gitu mak? 1 kilo 3 on. 70 ribu atau 80 ribu ya? Em sendiri ya mak ya? Kampung-kampung ini enak. Iya lah mak. Mau ayam, mau entok, mau gunggung, mau beda. Mau gunggung, janganlah woy. Janganlah woy. Circle sama gunggung, janganlah woy. Gak baik itu. Entah siapa yang ngarang lagu itu, ada peng-pengnya. Smart subscriber. Nanasnya besar sekali ya. Ini nanasnya kami jumpa di ladang kami yang lain ya. Bukan di belakang rumah. Ladangnya, nanasnya ini pintar. Jadi dia kayak merondok, melengkung. Dia tidak berdiri tegak seperti ini, tapi dia seperti tumbang dan menutupin kerawa-rawa supaya tidak dilihat orang, nanti dicuri ya. Biasanya selalu nggak ada kan mak, selalu diambil-ambil. Kadang-kadang ada yang ngambil-ngambil ya. Wow, I love it mak. Ini nakal ini mak. Tengok dia bundernya dua loh mak. Ini bundernya dua. Tiga mak. Oh tiga ada di belakang itu. Kayak kalau ada anak kecil kan, kepalanya itu kayak bundarannya tuh dua. Ini bundarannya tiga, dua yang besar, satu yang kecil. Pinter nanasnya. Ini bisa ditanam lagi ya, Mak? Bisa. Manis sekali ini. Manis sekali. Ah, apa itu, Pak E? Ini pisang. Tunjukkan, Pak E. Pisang. Pisang apa ini, Pak E? Pisang Banten. Wow, dari mana Bapak dapat? Dari pokoknya. Tadi dari batangnya, Pak. Kita potong-potong seperti ini. Tunggu dia kuning ya, my smart subscriber, look at this. Bapakku lagi bernyanyi bahagia. Baru cabai, besok apa lagi lah? Semua. Yang kedua ya. Apinya harus diperhatikan jangan terlalu besar ya, jadi sedang-sedang aja apinya. Jadi ini ditunggu agak sekitar 30 minutes maybe, sampai lembut kata mamaku. Tahi keringatan aku my smart subscriber. Oh my god, kok saya lebih baik disuruh keluar cari nasabah daripada masak loh. Kok cari nasabah cuman ngomong-ngomong bla 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 bla. Ini masak mesti begini bumbunya ini, tunggu dulu segala macam beh. Kita masukkan kentangnya. Kentangnya enak. Iya. Ini nomor satu. Ini nomor satu. Iya. Iya. Ini rendangnya nih mak. Oh, iya nanti bumbunya dulu mak. Kelapa yang digongseng itu belum. Iya. Oh yang masak. Aku suka kentangnya mak. Kalau di Padang rendangnya mesti banyak cabenya, tapi kalau di Batak mak eh? Biasanya. Hah? Gak kuat makan cabai. Oh cabenya sedikit. Gak ada tomat pun ini. Tidak. Jadi my smart subscriber ini harus diaduk terus, jadi nggak diaduk kali ya supaya jangan pecah seperti ini aja. Sampai lembut, sampai keringatanku sampai oh my god, maybe until my keringatan itu mengalir deras ke di dalam tubuh ini ya.
Look at me. Oh god. Dan jangan lupa masukkan garam. Tak tahu aku mau berapa sendok ini. Secukupnya ya, tapi nanti dicoba lagi ya. Saya tidak pandai mengker-kernya. Sama-sama belajar kita di sini, my smart subscriber, because again I say I not really know how to cooking ya. Spanya tadi udah masak, jadi diambil. Biar jangan hancur ya. Ayamnya ini sebenarnya sudah masak, cuman masih keras, look. Jadi sengaja dimasak terus supaya dia lembek ya, Mak ya. Bedanya ayam kampung sama ayam yang bodoh-bodoh yang putih itu kata mamaku itu. Kemudian kita campur sama bumbu yang ini, kelapa yang udah digongseng-gongseng ya, Mak. Masukkan lagi, Mak. My smart subscriber, look at this. Pisangnya yang tadi dibawa sama my daddy ya. Manis. Rendang ayam ala Ame Perry. Wanginya sangat sedap sekali, my smart subscriber. Saya sudah lapar dan selamat mencoba. Don't forget to give me like, click subscribe and share and good comment. Be my positive people in my life daily time. Okay, thank you. Oh, ini mamak bakar ya. Bakar mak. Kemiri, bawang, cabe mak. Cabe udah kuning. Oh, udah digilingin. Cuman bawangnya aja ya mak ya. Apa namanya nih mak ya? Bumbu yang dipadar. Bumbu yang dipadar. Ayam kampung yang dipadar. Ayam kampungnya dipadar. Tak ngerti pun aku. Bumbunya ini. Terus? Ayamnya cuman ini aja. Dimasak. Iya, cabe. Ayamnya digoreng. Iya, tumis. Ditumis. Bumbunya pakai ini, Mak. Andaliman. Hello, good morning, good day, good evening, my smart subscribers. How are you today? Saya harap Anda mendapatkan hari yang luar biasa dan tetap terpesona dengan setiap kebaikan Tuhan di sepanjang hari Anda. That's my baby. Hari ini kita mau kemana, baby? Mau ke pernikahannya Bang Budi. Nah, kita hari ini mau pergi ke pernikahannya tetangga kita. Itu. Ding. Ya, berhubung tetangga saya shoot lah ya. So, how the celebrate for the party wedding in my country, especially this is for Javanese, ya. Yeah? Javanese, but this is culture not very like Javanese like in the Java Island, ya. Yeah? Bukan seperti di pulau kota Jawa. Hey, my daddy told me that if I stick to my English, not change to the words, the meaning. Why? Because my daddy say, I'm learning with you speaking. Okay, don't talk too much, okay? Let's go and go with me, okay, baby? You all ready? Huh? You ready? Ready. I'm ready. I am ready. Okay, let's find out. Tereng-teng-teng-teng-teng. Lihat-lihat tuh, si Mopi mau ikut ikutan deh, mengganggu ini ya. Mau ikut tuh. Nanti dibilang orang, makan anjing dengan sayur kol. Aku jijik kali dengan... Anjing. Stop it, I don't like that music. Siapa yang ngarang lagu itu menjijikkan sekali. Anak-anak. Aduh, Mopi, kau pulang, Mopi. Pulang, Mopi.
ini dengan ibu kita yang dari mana, Bu? Kami dari mana ya? Dari Jawa Barat. Si Anti. Dari beneran? Enggak. Say hi. Saya bawa nasinya, Bu, untuk bawa pulang ke rumah ya. Because my Gunggung belum makan. I forgot to give. Kasih makan. Okay. Pengantinnya lagi berdandan, lagi buat cantik sikit. Nanti kita syuting dan kita say hi buat pengantinnya ya. Hello. 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 Kayak ular sinek-sinek lu. Cantik kali mereka tengok bajunya ya. Ampun, look at this. Oh, lelele. Say bye-bye. Anak-anak yang comel ya. I love kids very much. Person. And you? My name is tapi udah. And you, what's your name? Siapa namanya, Nak? Naila. Naila, namamu siapa, sayang? Tika. Kita ada juga teman di sini, anak-anak temannya anak aku ya. Namamu sayangku? Tina. Ini Tina ini sering satu kelas ya sama Chelsea. And you, what's your name? Siapa namanya, Nak? Lisa. Hello my smart subscriber. Look at us. Kita jualan di sini ya. Look at this. Ding. Jadi saya I'm support my children untuk jualannya. Saya baby, what yang membuat kamu mau untuk melakukan seperti ini apa? Bikin kayak gini biar bisa beli tas bang aja gitu. Oh, uang untuk masa depan kamu gitu. Uang untuk masa depan kamu gitu. Oh my god, can you hear it? Anak saya bilang apa? Untuk uang di masa depan dengan harga untung. Tahe berapa lo untungnya nih? Tapi ya untuk cuma-cuma bisa lah untuk beli bajunya ya, baju, sepatu. Iya. Jadi sepatu mana? Saya belum sempat beli sepatunya ya, karena kakinya besar kali, cepat kali pas keukurannya. Jadi kita hari ini mau jualan. Ditemani sama temannya? Ya kak, kakak Chelsea ya. Ya. Apa yang mau disampaikan sama teman-teman yang lagi nonton? Di usia kamu haruskah ikut acara ini atau haruskah di rumah saja tidur-tiduran, malas-malasan belajar atau juga ikut bantu orang tua? Ya kalian harus bisa bantu orang tua juga, harus bisa jaga diri, bisa entahlah malah. Enggak kuajarin ya Mas Mas keren. I don't teach my teacher to say what I'm asking and what she must to answer ya. Ini answernya benar-benar dari my children, oke. Okay? And don't go anywhere, still tune in my channel and give me like. Mana gayanya, Nak? And don't forget to click subscribe. Ding 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 ding. And don't forget to good comment and share. Oke, okay? Hal bermanfaat sharekan aja. Bermanfaat juga ini yang di kampung-kampung ya. What happened? Oh, thank you so much, baby. I love you. Segar. Apalagi yang dibayar, segar. Kalau yang gratis, apa lagi, ya? Thank you so much. Thank you very much. Kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikiri. Happen, Mopi? You wanna go married too? Huh? You wanna married too, Mopi? You jealous of them? Oh, gak. Halo. Ini ibu mamanya si Budi yang sudah menikah. Selamat ya, Bu, ya? Iya. Orang tua daripada mempelai wanita. Ya.
my smart subscriber, I wanna sing, yeah. And my children will sing chanting with his friend. So. Look at me, my smart subscriber. Look at here, look at here. Jangan malu dengan pekerjaan Anda ya. Tetap promosikan dimanapun juga. Karena dimanapun itu selalu ada peluang. Dan selalu orang yang ada yang belum tahu dan belum ngerti. Tadi Bapak itu saya prospek ya. Hello, my smart subscriber. Thank you you always watching my video in the first until the end ya. Dan video kali ini yang saya tanya tadi mengenai undangan, but poinnya adalah ya untuk happy my daily time, still working to my job. Don't forget to subscribe me, give me like, share if you like my personality, and see you in the next video. Bye.